Hai, kembali lagi ke channel YouTube aku, Sona Berkarya. Kali ini aku bakal bikin cabai rawit pelangi dari kantong kresek. Kayak gini. Penasaran cara bikinnya? Yuk, simak video tutorial dari aku berikut ini. Pertama-tama, kalian harus siapkan kantong kresek 4 lembar, lalu kalian kayak gini, kita putar-putar, lalu kita rapikan dengan panas setrika. Kita siapkan kantong kresek warna hijau. Ini ukurannya, aku nggak tahu ya ini ukuran berapa. Pokoknya ini kecil banget. Aku bentuk lingkaran atau bundaran kayak gini, lalu kita lem kayak gini, beri lem tembak, kita rapikan,
dan hasilnya seperti ini. Selain cabai rawit pelangi warna merah, saya juga sudah membuat cabai rawit pelangi warna kuning, warna ungu, bunganya, serta daun. Kita rapikan dengan korek api seperti ini dan selesai. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh iya, untuk pot bunganya ada juga loh tutorialnya. Cek di channel YouTube aku Sona Berkarya jika kalian penasaran ya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya akun YouTube aku, agar aku bisa bersemangat lagi membuat karya-karya lainnya yang lebih unik dari sebelumnya. Tonton juga video-video lainnya ya. Bye!